بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Telah berkata oleh Syekhul Muallif asal pengarang kitab ni Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, tua bagi Manahil Al-Irfan. Yang kita terjemuh daripada situ, lepas tu disyarahkan atasnya. Dan ada pun Ibnu Daqiqil Ain rahimahullahu ta'ala, maka berkata ia Ibnu Daqiqil Ain, dia kata gano, dia kata dengan ini takwil, hak takwil sani nama takwil tu, dia kata juga dengan ini takwil, mana dia pun takwil dengan kait jika nampak ia Ibnu Daqiqil Ain akan dia arti akan ini takwil ni ya hampir daripada makna pada lurah di segi bahasa. Nah, bila klik kepada lurah, seperti kata apa dia tu istawa, apa makna dia istaqarra jalasa, bila salim Melayu duduk tetap atas suatu. Itu nisbah bila isnad pada Allah, itu dia panggil mustahil atasnya. Kerana memberi waham Allah itu bertempat berjihad. Yang mustahil atas Allah kerana Allah itu walam yakullahu kufuan ahad. Itu itipak ahli sunnah kata makna yang zuhir itu bukan dikanaki. Itipak situ. Lepas pada itipak, lepas tu apa makna yang dikhanaki? Setengah kebanyakan salah. Tafwid. Serahlah makna murak pada Allah. Dia tak ada hurai dah. Manakala mari di belakang. Apa dia tu banyak timbul subahat. Lalu hurai dan tafsil. Itu panggil takwil tafsili. Jika nampak ia Ibnu Daqiqil Ain akan akan ini takwil ni ya hampir daripada makna pada lurah. Ya, takwil ya. Tapi dan tawakuf ia Ibnu Daqiqil Ain rahimahullah. Apa makna tawakuf? Yakni terhenti dan diam ia Ibnu Daqiqil Ain daripadanya, daripada takwil. Jika nampak ia Ibnu Daqiqil Ain akan dia arti akan takwil itu kenapa tu yang jauh yakni daripada makna lurah dia diam. Tapi tak eka. Kenapa? Karena wafat tu masalah kata masalah ijtihadiyah. Dia kan nak banding supaya kita mengaji dapat hukum faraq. Bukan hak ijma' sikit je hak ijma'. Banyak ikhtilaf. Padahal tengok bab makan ni, bab makan ni. Nah, dihalalkan bagi kita dua bangkai asal ayatnya, diharamkan atas kamu bangkai. Tiap-tiap binatang yang yang mati dengan tidak semelahan yang bahasa syarak masuk dia panggil bangkai. Maka dalam itlaq ayat diharam atas kamu bangkai. Apa bangkai? Binatang yang mati dengan tidak semelahan bahasa syarak. Terbenar tak semelah langsung ataupun semelah tapi tak kena bahasa syarak dengan bahawa yang semelah tu bukan Muslim, bukan kafir ahli kitab. Nah, dan yang semelah tu pula dah tidak memutuhkan hulkun dan meri ketika hayat mustaqirah walaupun semelah dia pun bukan semelah syar'iyah. Lepas tu ngaji bab semelah lah. Katakanlah dengan ringkas kata bila binatang mati bukan dengan semelah syar'iyah dia panggil bangkai. Bila bangkai masih ada umur ayat, dia haram tak kamu bangkai. Tak kira lah ikan belalai apa semua, bangkai. Nah, bila lagi ikan mati tak ada semelah.
bangkai. Masalah umumnya begitu. Belalai mana tu? Nanti kata ada semelah, mati jaga dia. Semua tu bangkai. Lepas tu mari pula di istisna. Dia halal bagi kita dua bangkai. Mana dua bangkai? Ada dua ayat al-hud. Ada apa? Samak. Saya tak apa? Ikan. Dan belalang jarad. Itu istisna daripada umum ayat. Dia haram atas kamu bangkai. Mari adik, dia halal bagi kita. Bila dia halal bagi kita agak. Telah menghalalkan kita oleh Nabi SAW. Mana klik gitulah. Kita mengaji tahu keadaan pula di sana. Dia ada hak cara pula lah. Mana halal bagi kita dua bangkai. Mana dua bangkai? Ikan, belalang. Pak mengaji mana ikan pula. Ha, kata-kata-kata. Nak boleh tubuh hukum ke sana tu kijak ulama tu. Supaya ahli undang-undang lah nak tubik, nak tiik kuamai tubik tu dah. Daripada satu ayat, satu matra tu. Ha, kita bandingi. Apa makna ikan? Ha, hak kita, tiap-tiap hayawanum ma'iyun. Tiap-tiap binatang ia bahasa air, bahasa hidup dalam air. Tidak hidup di darat. Kalau nak darat pun bukan nak cari kehidupan dah. Sama taruh air kering je lopak nak tak darat. Nak turun mengalir sana. Ikan lah. Lepak perung nak darat. Bukan nak cari makan. Perung tu balik sana. Maka dia panggil. Hayawanum ma'iyun. Binatang ya bahasa hidup. Dia tu dalam air. Hak tu masalah ikan semua. Maksud kata ikan semua. Lepas tu masalah kita. Royah. Walaupun rupa babi. Adakah babi babi rupa babi ikan lah? Walaupun rupa babi. Hak tak boleh babi lah kan? Ini babi masa hidup dalam ni. Ada supa-supa badak. Tapi hidup dalam laut. Walaupun rupa supa orang. Ya kaya. Asal aku panggil ikat. Halal semua. Masa kita. Nah. Walaupun rupa ular. Asal panggil ikat. Itu masa kita. Tapi kalau Hanafi. Ikat. Tak panggil ikan. Tak buka ikan. Tak halal. Pakai apa buka ikan? Udah. Itu buka ikan. Kita tak panggil, tak panggil ikan lah. Panggil udah. Siapa tak panggil ikan lah. Kung. Tapi kalau sutung. Kita panggil sutung. Tak panggil ikan kita. Tapi kalau siapa. Pelamu. Beleki ke. Pelah juga ada depan tu. Belum. Walau tak panggil ikan. Tapi siapa panggil. Pelala ikan juga depan tu. Ikan lonek-lonek. Tak kata kan? Belot-belot. Kita belut. Jadi masalah kita asal ke ikan. Tapi masalah Hanafi. Ikan ya. Tak bolehnya. Pas sutung. Sutung bukan ikan. Nampak dia. Udah bukan ikan. Ketan ikan ke tak? Tak. Banyak lah. Ikan ya dia. Tengok. Ayat tu lah. Nah, kita ikan walaupun rupa orang, rupa babi. Lepas tu setengah mazhab, nak serupa dengan mazhab kita. Tapi kalau rupa babi, tak boleh hakikat kerana kecil. Rupa darat ada lagu ni. Ada juga dia kata gitu. Allah. Nak ayat apa tu? Tu nak ayat masalah ijtihadiyah. Tak boleh diingkar. Tu keadaannya al-mukhtalafu fi la yajibu ingkaruhu. Tak mesti ingkar. Cuma begini ya. Kalau kita kita mazhab apa? Syafi'i. Ikan semua boleh. Tapi kalau Hanafi, ya ikan boleh. Maka boleh. Tak boleh. Haram. Haram. Dia tanya dulu, mu mazhab apa? Hanafi. Haram. Hanafi. Tak boleh. Naraf macam. Nak tanya dulu. Gitu. Sahabat tu pelajar-pelajar kita hidup mengaji. Mengaji ikut Hindi, ikut Pakistan, ikut mana tu. Maka udah pokoknya tengok. Paling lama, berakhir hati. Weh, atas kelik je. Apa tak kelik? Sedap. Tak gitu kan? Sebab pergi mengaji ikut tu ni. Akan menata darah. Kalau masa maliki, bebas bak makan. Boyo. Tu. Ular. Ular darah. Okay. Sebab tak ada nah dalam Quran. Negeri je. Tetapi mana sabar dengan orang. Tapi
Dia orang ni tabiat lanilah ni tak ada kepacingnya dia. Wah ke boyo mai ulam. Panggil leka-leka. Adanya dia. Kita sini tak boleh manyo kita sini. Dah itu kan? Walak dah. Jadi iktilahnya rahmat dia panggil. Sahabat tu bila kita reti gitu jadi mudah ekau. Ini tak sikit ekau macam. Bosu cerik katanya boleh pula. Tu tak kejak. Ini pun sebetulah. Kalau kita dah bicara ni bab akidah. Dia ada usulul aqaid. Dia ada furu'ul aqaid. Ingat kaedah dia. Bila usul aqaid dia ijmuk pain. Tak ada kata apa dah. Tuhan so. Ada kilah ada atau Tuhan berbila? Tak ada kilah dengan siapa-siapa dah ni. Manakala bab ni. Bab masalah tapwi, takwil, ijmali, tapwi. Dia panggil masalah ijtihadiyah. Dia ada buat ikan lah. Ikan tak cuk apabila. Tak ada ikhtilah di kalangan sama muslimin. Itu dia. Apalagi ikhtilah sama ahli sunnah wal jamaah tu sendiri. Tak ada kira-kira lain dah. Bak tapwi dengan apa dia takwil tafsilik. Sama ahli sunnah diri tak kira. Itu salah daripada ahli sunnah. Khalaf daripada ahli sunnah. Tak ada kira dengan mutazilah apa. Cuma ahli sunnah bila kilah. Kilah dengan hal lain. Dengan musyabihah, mutazilah, jabariyah. Tapi beberapa masalah. Ini sama ahli sunnah lah ni. Bila ayat mutazabihah. Ittifaq bahawa makna yang zahir bagi kita. Yang mustahil atas Allah. Ittifaq kata itu bukan dikehendaki. Lepas tu apa yang dikehendaki. Nanti baru kilah. Lepas ni break sekatu. Serahlah kepada Allah. Tak sudah dengan gitu. Orang tak awal banyak tu. Kena hurai tu tafsir. Pacara tafsir, bagi-bagi pula. Tu dia. Tapi tak ada dua ikan. Kibatan kita kira ikan kot sin. Dia masalah. Lepas tu Imam Subki tu kata sikit lagi. Masalah ijtihadiyah tak boleh diingkarkan. Baik. Klik Ibn Dakiqul Aid dia kata. Dia kalau nampak terjauh daripada lurah dia, dia. Pemisah setengah-setengah. Lagu mana masalah ni dia mudah gagal je. Dia. Tak apalah dia mudah cara dah. Itu dia. Dia punya tawakuf. Jika nampak ia tu, akhir dia, akhir ini takwi yang jauh, yang ini daripada makna lurah. Wallahualam. Telah berkata al-muallif. Ini klik pada tuan kitab manahilah. Yaitu Syekh Muhammad Abdul Azim. Apa dia? Az-Zarqani. Dia kata, dan ketahui olehmu seumpama yang demikian itu pada umpama permanya. Seumpama yang demikian itu, apa demikian itu? Tadi duk cakap dengan istiwa pada ayat Ar-Rahman alal arsistawa. Jadi buat misal tahu tu so. Lepas tu nak tambah. Dan ayat kata apa? Seumpama yang demikian itu pada umpama firmannya Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika. Jahat tadi istawa. Cuba tu juga mana sama-sama mutasyabihah. Wa yabqa wajhu rabbika suratul Rahman. Ayat yang kedua tujuh tu artinya bila terjemah saling bahasa dulu dan kekal oleh wajah. Ambil kot tu dulu, ambil lima harap dulu. Dan kekal oleh wajah. Itu lapar memperak. Bila lapar jamak, wujuh. Dia panggil jamak. Wajah. Lepas tu jumak. Artinya wajah tu muka. Boleh arti muka. Tapi bila sebut muka ke, apa kita segera faham? Ni lah. Anggota. Dia panggil baris aja telitah mutabah dar minhu. Barang yang telitah di kita cepat ke, bersebut muka ke. Lepas tu Tuhan kata dan kekal oleh wajah. Apa wajah? Artinya muka. Yakni. Itu tetap saya tu. Yakni zat. Ini ikut kaedah ni. Kalau mengaji ilmu bayan, ilmu balaghah. Dia panggil satu bagian dari istilah. Dia panggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Supaya Tuhan kata. Wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa ahsinu dan jangan kamu campurkan tangan-tangan kamu tempat binasa.
Jangan kamu capak ke tempat binasa, tempat bahaya menjadi capak tanganmu tu. Pakala mafhum bila sebut tangan ni lah tangan. Jadi kecek tangan, pah dan mata kaki tak apa. Tak leh tangan bahaya tangan, kaki tak apa. Tubuh tak apa. Pala semua lain pada tangan. Ha ni pakai kecek tangan muraknya tubuh semua. Ha dia pakai manjak mursal orang ngaji kaedah. Mana? Wala tulqu bi aydikum ay bi anfusikum. Jangan kamu capak ke diri kamu tu. Tak kira kaki pun tak boleh. Tempat bahaya tak boleh. Ah, tu air Musa jangan. Bahaya tu. Ah, kalau kaki tak apa, tangan tak boleh. Bukan muraknya semua. Tu pada satu bagi ilmu panggil manjat mursal. Itlaq juzuk murak kul. Ani apa tu? Mana wayabqa wajhu rabbika wajh patu mana zatu rabbika dan kekal oleh zat Tuhan kau tak apa lalu sah ah kan? Maka panggil dalam istilah ni panggil idlakil juz'i wa ratul panggil dalam istilah panggil lagu tu muraknya zat tu satu ini atas mazhab dan jalanan khalaf yang mutaakhirin tafsir gitu. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ أَيْ ذَاتُ رَبِّكَ ada kalah zaman tu وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ أَيْ وَيَبْقَى رَبُّكَ kekal oleh Tuhan kau ada juga kata gitu ala kulliha bina ta'akidah kita pergi lagu mana kita dah pergi Tuhan Maha Suci daripada serupa dengan baharu bukan apabila ayat mengkeliru-keliru kembali kelih sahabat saya kata hunna ummul kitab ayat muhkamah itulah ibu pegangan kita. Baik. Dan iaitulah yang dikatakan pada istilah ilmil bayan. Maksud daripada ilmu balaghah, ilmu al-ma'ani, ilmu al-bayan, ilmu apa lagi, badi'. Dalam istilah ilmu bayan panggil apa lagu ni? Majazum mursalun. Panggil majak mursal. Min itlaqil juz'i wa iradatil kulli itu pada istilah dia panggil kita. Dia kena berkecap dengan kaedah dia. Atau satu takwil lagi. Ataupun wajah situ satu sifat sam'iyah. Satu sifat ia bahasa dengar. Satu sifat daripada segala sifat Allah yang dinamakan dia sifat tu dinamakan dengan wajah. Wajah. Ini atas mazhab dan jalanan Asy'ariyah. Itu sama-sama ahli sunnah belaka tu. Pentingnya. Nak nyata jangan pergi zuhir. Bila sebut kalau terjumah. Dan kekal oleh muka Tuhan engkau tak tergambar kepada muka anggota. Hatu-hatu bukan murah. Siapa pergi gitu dia panggil silap, salah. Bida'ah yang dalah lah sesak tu. Kata orang tu bukan murak. Apa murak? Kata setengah muraknya kekal oleh wajah. Kekal oleh zat Tuhan kau. Kata setengah kekal oleh Tuhan kau. Kenapa pergi lagu tu dah? Tuhan kekal. Ataupun kekal oleh wajah. Satu sifat Tuhan yang namanya wajah. Supaya kekal kudrat Tuhan kekal. Iradat Tuhan kekal kan? Kita mengaji semua segala sifat bagi zat Allah iaitu yang sedia lagi kekal qadim lagi kekal zat Allah kekal segala sifat Allah kekal sifat zat tu ini salah satu daripada sifat Allah nama wajah kata semua tu pakat apa dia dak bina di atas mak zahir bukan murak baik dan kata lagi dan adapun salaf ni kebanyakan salaf maka serah mereka itu salaf akan maknanya makna bagi perman ni atau makna bagi wajah ni serahkan makna itu kepada Allah jua yani Allah jua yang tahu makna di kanak-kanak tapi serah pun serah bila kemudian serah tu kemudian takluk itu serah kemudian daripada menyuci akan dia akan Allah
menyuci daripada maknanya, makna bagi wajah ia zuhir. Makna wajah ia zuhir, ia mustahil ia makna ia zuhir atasnya atas Allah Ta'ala. Apa makna ia zuhir? Muka mana anggota. Tengok seperti mengaji, bab semayat. Fausilu juhakum. Apabila mu tu nak sembahyang, sedangkan kamu tu berhadah, maka Tuhan perintah, basuh kamu akan muka-muka kamu. Ha. Apa kita kenal nak muka? Ha. Apa kalau budak tak kenal muka? Basuh muka. Mana muka? Dia tanya. Kadang-kadang kita nak main dengan dia, nak main dengan dia, kita nak ajar dia. Tanya. Tu mana muka awak? Dia tunjuk. Pak. Tu dah hiwah. Mana dia tunjuk sini? Pipi weh. Dia tunjuk. Itu weh. Saya tak temu pasu dah muka. Ha, kita baru tanya ada tak? Saya tak temu juga tu. Mana muka? Tu hidung. Ni lubang hidung. Ni dahi. Ni kening. Pah mana dia kata muka? Saya tak temu. Itulah ibarat daripada anggota. Satu anggota yang bujurnya daripada tempat tumbuh gigi rambut tulang hingga kepada zakan dagu. Lebar aduran-aduran lebar daripada anak telinga ke anak telinga. Ini ikut lebar. Ini ikut bujur. Tu muka. Kan nanti tunjuk, kita pun dah tunjuk. Tak kena sabar tunjuk. Dahi. Dagu. Sejak. Bibi. Tak kena sabar. Yang ni likungnya daripada tadi kat semua panggil muka. Maka Tuhan perintah, basuh kamu akan muka. Sebab tu wajib kena muka. Kali lagi basuh pun bangun tidur. Basuh kat muka bangun tidur dah. Jadi ke tak? Tak jadi. Kerana muka pada syarak. Mula ni. Lebar kot ni. Bujur. Lepas tu kat kawasan. Kata kita kena muka. Tak apa muka kita. Tapi bila kata kekal muka tu. Mana apa? Mana hadut silang pasal ni? Wak Zuhir tu bukan di kanak-ki. Tu yang nak situ ya. Jadi wak Zuhir gitu-gitu. Ini jadi masalah ya. Nah, Zuhir maksudnya Zuhir ayat mutasyabihah. Yang maknanya mustahil atas Allah. Nampak tu. Apa tu kata? Az-Zuhir laysa bimra'. Lepas tu makna apa? Lepas ada tu. Tu tubik kilah jalan tu. Ini serahlah kepada Allah. Tahu makna murah. Lagi. Dan kata lagi. Kerana wajib kita kena menyuci itikad maha suci. Kerana kita dah menyuci Allah hari-hari kan? Dia kata apa dah menyuci Allah? Subhanallah. Subhanallah. Apa arti? Maha suci Allah. Maha suci. Suci dari apa? Daripada segala kekurangan. Mana-mana sifat. Yang jadi kurang atas Allah, semua Allah maha suci. Setengah pada sifat kekurangan, serupa Allah bagi segalanya baru. Apa tu bila kata muka, pak, ni nak wahai serupa. Sedangkan Allah maha suci daripada serupa. Kata hak zuhir bukan murah. Itu ya. Kita pergi pakai zuhir, tu panggil syubahat. Tu jatuh musyabihat, tu panggil syubahat. Boleh ni doktor, awak ikut silah. Apa tu? Syubahat. Kalau mulut dia tu salah apa? Silap. Subahak. Aku dah tahu dia tu. Ini subahak. Mula-mula subahak yang buat pada tekut si. Habis dia subahak nak jaga tu. Sebab tu puak ahli sunnah duk tolak subahak tu. Bukan semata-mata tak weh tak subahak tak tak weh. Nah, cuba duk tanya masalah dah. Tanya tak kena duk hurai satu-satu. Kalau gini jawab gini. Kita pun duk dengar. Kenapa? Kau duk sikit-sikit lagi. Ada sebahak lagi. Hurai pula. Bahan-bahan. Kata tu. Tu pada negara sangat tu. Tidak usah duk tanya lah. Itu kan? Tanya apa? Pasal kita je musikit. Kita duk rasa keliru. Maka menerang. Itulah bila timbul ke pegang lagu tu. Ahli sunnah menerang selalu. Tak timbul tak apalah straight. Kau kera ayat siap dah. Tapi dah timbul keliru ataupun dibuat keliru oleh pirukah tertentu, wajib kena menerang. Tujuan nak tolak sebahak tu. Baik. Berkali lagi. Dan seumpama inilah barang yang lainnya. Hak lain-lain pandangnya. Apa dia? Makna yang zuhir yang mustahil atas Allah
Allah Maha Suci daripadanya. Dan firman-Nya Allah Taala ayat lain pula, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Surah Taha ayat 39. Artinya, dan telah aku campurkan ke atas engkau. Kau ni siapa? Hei Musa. Ayat ni duk cerita hikayat duk kisah Nabi Musa. Jadi Allah Ta'ala duk sebutkan nikmat yang Allah Ta'ala beri ke Musa. Mung kalau aku tak tolong mati mung. Sahabat lahir ke mung masa semelah. Tahun hak semelah. Bukan apa semelah. Fir'aun bila dia mimpi, ada suatu bunga pi mari sebelah balik kuat mani Israel jatuh tempat dia jadi kebakar habis. Maka dia tanya kuat-kuat tukar takbir mimpi, tukar sihir hak bijak dalam takbir mimpi. Dia kata kerajaan Tuhan akan tumbang. Kerajaan Tuhan akan jatuh. Maka yang menumbangkannya dari budak daripada Bani Israel. Lalu itulah dia pun tanya tukar sihir, tanya tukar yang bijak. Sekarang benih ada jatuh lagi dalam roh ibu. Belum. Belum tu keluar undang-undang tu baik laki puak asin. Tak ada duduk sekali. Tengoknya nak sekat supaya tak jatuh benih. Walha kalau ia percaya sungguh ke mimpi. Tukar takbir tu, tukar takbir ia kena dah. Tak ada sekat. Dah wala rod, dah lima kodoh kita. Waktu hari takdir begitu, lagi tak lepas dah. Tapi dah sekat. Tak hidup sekali. Suami isteri, awak seku. Siapa duduk sekali, awak bunuh. Tak ada guna lain bunuh saja. Kamu dia, awak duduk suku. Tapi dia siapa masuk nak turun benih. Tak ada pihak khabar apa, nyegi. Puan ular, nyegi temu dua tu berbelik-belik. Nak turun benih. Tak ada biar khabar, tak biar tahu. Lepas hari tu tanya pula. Turunlah benih. Saya ingat sekat. Kan dah tak dekat lagi. Lepas tu hatta pula bidat. Bila beranak, laki mak koyak kepada tentera si semelah. Ni bidat. Bila beranak pun. Jatuh koyak ni semelah. Kata wa yuzabihuna abna'akum. Tu banyak dia semelah sampai beribu-ribu budak kena semelah. Lama kelamaan apabila Allah Taala cara nak buat sama awak dia tu pula dah main mikir kalau kita dah main semelah gini merugikan kita. Sebab hak tua kau mati. Kalau tak mati pun awak pergi jatuh Allah dah. Pak orang dah jadi khadir kedemak kita. Buat Bani Israel. Mungkin jadi buat hamba. Jadi buat tak. Buat hamba duk paksa kerja berat pikul batu buat gapo buat ni. Apabila kita dah main bunuh hak kecil, hak nung tua. Mati. Pahak ni tak bertambah. Muka kita bunuh gigi semelah habis ni. Nampak juga weh. Rugi kita juga siapa nak kerja kita. Buat kita buat mandu saja, pemandu saja. Buat pemandu panggil. Tak kerja buat kita jadi mandu tokai belakang. Nampak ngerti weh. Kali tu nak guna. Gini jadi jalan keluar. Kita selang-seli. Semelah setahun, berhenti tawak benih. Pak bakar. Kenapa? Setahun semelah. Tahun sengit. Kebetulan tahun lahir Musa, tahun semelah. Pak. Tahun melahirkan Harun tu, tahun tak semelah. Ya sengit setahun ya Harun dengan Musa tu. Ini cerita Allah Ta'ala buat wahid. Sebut. Bila Musa jadi rasul, Tuhan kata, Musa, aku nak beritahu kamu. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan telah aku, kutuk Allah Ta'ala lah, telah aku campurkan ke atas engkau hei Musa. Berhikayat dekat Musa, aku telah campur atas engkau hei Musa. Bila? Kemudian daripada bahawa ambil ia akan kau. Ia tu siapa? Klik pada Fir'aun. Lepas tengok dia buat pelat lah. Bila mak dia beranak. Jadi fuh-fuh hak bida tengok jadi rasa saya budak ni kesian masuk tak leh sembunyi be. Jadi rasa jadi tengok mak jadi rasa kesian masuk pelak budak ni hak lepak melah dah tak apa hati yang macam-macam tadi
ibu pulaknya duk bimbel lah salah makan tak makan tidur tak tidur lah ada anak. Yeah. Allah Ta'ala ilham suruh gimbek peti. Buat peti, bubuh anak lah peti, sipet-sipet peranyuk sungai. Tak tahu saya aku akan buat kelik kemu. Habis ada setengah kata, Mak Musa Nabi juga dah dia panggil seorang wali Allah ilham mana ilham daripada Tuhan. Dia pun ambil peti, buah anak dalam tu, dia peranyuk sungai. Bila peranyuk sungai kelak-kelak-kelak lagi, sungai ni pergi ke kota Mahligai bagi Fir'aun. Tengok-tengok, oh, peti pelak. Dia buka-buka ada budak. Para nak ambil talis, dia kena Asia. Isteri Fir'aun. Orang lain nak buka tak terbaik, kena Asia buka. Allah tengok budaknya. Fir'aun kata, ni dah ni. Asia kata, hai. Hak kata orang nak menumbaikan kerajaan kita Mesir ni. Ni anak cucu ki beti. Ni mari peti di mana tak tahu ni. Ayah juga ada, ayah juga ada. Walah aja ledah je dah agak tu. Tapi tu saya jaga dengan tu. Selamat. Apa duduk lama duduk belok. Ya. Musa ni buat. Dah buat anggut tu. Allah sakit pala kata budak ni dah berkali. Belok dah. Amari dah asyik. Awak kira dengan budak. Budak bodoh Allah. Jadi, mana bini pun. Ya, waktu saya buat sahabat. Maka tu saya dah sebut cerita ni ke Musa. Sebut anak. Kama dia daripada bahawa ambil ia Fir'aun akan kau ambil buat anak akak dia. Ketika itu, aku capak ke atas kau akan apa? Mahabbatan minni akan kasih mesra daripada aku. Jadi semua orang tengok kamu kasih mesra. Siapa tu orang nak sebelah pun tak ada nak sebelah. Tak ada hati. Apa hikmahnya? Supaya dikasihi akan kau hai Musa daripada segala manusia. Semua orang tengok jadi menarik belaka. Budak pelak. Dan walitusna ala aini. Suatu kedai supaya dikasih tu nak ayat kata walitusna'an atas pada suatu yang mahzub. Dan supaya diasuhi. Asal itu sunnah itu dibuat. Supaya diasuhi akan kau hai Musa dan dibuat baik kepada engkau ala aini atas mataku. Situ tempat nak cara situ lah. Itu mata. Ini lah kata ajar tu ada tangan. Ayat tu ada muka. Ayat saat ni tu ada tangan. Ya Allah ni. Tu ada mata ni ayat ni. Tengok tu ayat sendiri. Siapa lagi duk panah ada tu ayat. Sudahlah. Kita duk kata kalau yang panah kita ada tu ayat. Tu ayat betul-betul dah terus tu kan. Dia tu. Lah hidup kari tak kari. Tengok tu. Tak kata. Supaya dia asuhikan kau. Dia dibuat baik pada kau atas mata aku. Mana tu ada mata? Bila sebut kelima mata bukan? Baik. Karena supaya Nabi Hilal selamat. Yakni atas jagaan dan peleraan aku. Kenapa dia? Tak kita pun kecek lagu tu bahasa kita dah. Demo nak pergi ke mana tak lepas dari mata kau. Kalau bahasa sia dia panggil apa? Captadu. Banyak kelima. Captadu. Dia suruh pegang mata. Bahasa pegang mata nak tengok. Bahasa balaroh dia panggil. Captadu. Mana perhatilah budak ni. Budak ni tak ada budak pelat. Captadu. Gitu tak? Pegang mata. Kalau turut zuhi. Bukan murak begitu. Mana kena perhati. Nampak orang pelat ni masalah kapur ni. Buat perhati. Tu mana kata tak apa dalam mata-mata kita. Tak apa. Sebab saya duduk dalam mata kita. Tak ada murak kata duduk dalam mata kita. Tidak. Mana dalam jagaan kita. Dalam kawalan kita. Dia nak apa kita tahu. Tu Allah Ta'ala kata. Aku capakmu supaya dididik. Supaya dikasih orang. Di atas mata aku. Mata aku. Yang ni. Atas jagaan dan peliharaan aku. Selamat daripada subhat. Kalau tak ada kena hurai, tapuit, tak apa kalau tak sebahak. Itu dia. Maka bermula lafa'ain di sini. Pada sisi khalah yang mutaakhirin, iaitu lafa'ain dengan makna hifzi wa ri'ayati. Walitusna'a ala aini
ay ala hifzi wa ala riayati. Ha, kami nanti tafsir. Artinya pelihara dan jaga. Yang dikatakan juga majad mursal. Apa pula ni? Daripada itlaqkan sabab dan kanaki ia akan musabab. Sabab, sabab apa dia tu? Itlaqkan sabab dengan apa dia? Dikanaki ke musabab. Apa dia sabab? Mata. Muraknya musabab. Apa? Pelihara. Tiada yang pernah dalam ilmu bayan panggil itlaq sabab, murak musabab. Ataupun dengan makna satu sifat sam'iyah yang dinamakannya dengan ain pada istiasyairah. Na walitus na'a ala aini. Apa aini? Satu sifat yang namanya ain. Tadi satu sifat namanya wajah. Yadu satu sifat namanya yadu. Ala kulliha bukan muraknya jirim jisim. Kalau pakai makna mata tanya hak yang maklum ni, ini jirim jisim baharu bukan. Apa tu paling kurang hak yang zuhir bukan dikehendaki. Dan firmannya ta'ala. Cukup dah lah nak buat je. Tak nak tengok je. Dia berasa pun lambat lagi. Tu dia je galik weh. Galik gitu. Galik apa kelali pun ada. Tu. Dah. Cukup dulu weh. Dan firmannya ta'ala innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallah wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.